Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabar terbaru datang dari Persipura Jayapura. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Persewar Waropen akan menjadi lawan uji coba terakhir Persipura Jayapura sebelum skuad Mutiara Hitam tryout ke Jakarta sebagai persiapan menghadapi Liga 2 Indonesia musim 2022-2023. Manajer Persipura Jayapura Ian Permenas Mandenas mengatakan skuadnya akan dua kali menghadapi Persewar pada Kamis 4 Agustus dan Minggu 7 Agustus. Saya harap pelatih bisa mempersiapkan tim dan bisa mengevaluasi terus terkait peluang menciptakan gol, sehingga pemain tidak menganggap remeh walau ini hanya laga uji coba, tapi harus bermain maksimal, kata dia dalam siaran pers di Jayapura. Menurut Ian, tim pelatih terus bekerja keras memperbaiki masalah sentuhan akhir, sehingga saat pertandingan melawan Persewar, semua pemain sudah bertindak profesional. Jangan sampai terlihat kami pemain terlihat santai di lapangan, tetapi biasakan dengan pola ini supaya saat pertandingan nanti mereka lebih serius menghadapi setiap lawan, kata dia. Sementara itu, pelatih Persipura Ricky Nelson mengatakan Gunan Sharmandoen dan kolega membutuhkan lawan yang sepadan sebelum mengarungi kompetisi Liga 2. Nanti kami akan menghubungi Persewar. Kalau mereka bersedia, maka kami akan melakukan uji coba, kata Ricky seraya menyambut laga uji coba ini menggunakan sistem kandang dan tandang. Akan berlangsung di dua lapangan, yakni Stadion Mandala Jayapura pada Kamis 4 Agustus 2022 dan Minggu 7 Agustus 2022 di Stadion Barnabas Yowe, Santani, Kabupaten Jayapura, pungkas Ricky. Doakan saja uji coba berjalan dengan lancar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.